Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Makna dari kutipan tersebut rasanya benar-benar saya rasakan di dalam banyak pelaksanaan tugas saya di kantor perwakilan Bank Indonesia. Salah satu contohnya adalah perjalanan kami ke Mahakamulu, kabupaten termuda dan terluar di Kalimantan Timur. Perjalanan tersebut itu bertujuan untuk melakukan pengembangan ekonomi daerah dalam bentuk pemberian PSPI dan pelatihan pengolahan produk pertanian. Gak hanya itu juga, kami juga melakukan sosialisasi ciri-ciri dan keaslian uang rupiah serta kas keliling di ujung Kalimantan Timur. Hal yang menarik dari perjalanan tersebut adalah bagaimana kami bersama-sama menempuh perjalanan yang sangat menantang dan butuh waktu panjang. Bayangkan, kami menempuh 8 jam perjalanan sungai dari hilir menuju ke hulu Sungai Mahakam, melawan arus kencang, ditambah sambungan perjalanan udara dan darat yang tidak sebentar. Tapi segala jerih payah kami dalam perjalanan tersebut terbayarkan karena kami mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat, karena mereka sangat senang diajak kolaborasi untuk membuat Mahulu menjadi lebih baik. Singkat cerita, dari perjalanan tersebut saya sadar betul bahwa masih banyak teman-teman di luar sana yang perlu kita rangkul, kita ajak diskusi, dan bersama-sama bahu-membahu bergotong royong untuk mengembangkan daerah ini. Saya yakin Bank Indonesia ada di setiap makna Indonesia.